Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita bersama kita berkumpul sekali lagi. Setelah lama lah kita tidak jumpa. Hello. Oh, sekarang dah buka dah mula-mula. Ha? Dah buat semayang. Oh, dia muak meningkat dan tetap muak tu. Hello. Sebelum ni pun saya ingat semayang maghrib penuh juga lah. Sampai belakang. Dah lebih ramai pun. Betul? Betul ke ni? Dah mulut tutup semua tak tahu je kan ya ke tidak ke. Aku perasan. Hello. Kena pakai mask lah, wajib pakai mask lah. Tapi ustaz tak apa pun, ngajar tak kena pakai mask juga. Ha? Ha, saya ingat lah hari tu kita kuliah bulan 12 ke bulan 2 pun. Bulan 3 tak tahu nak datang kuliah bulan 3. Sebab anak balik dulu awal bulan, bulan 12 bulan tu. Cuti sekolah balik ingat nak balik 4-5 hari tu. Dalam 3 bulan. Anak PKP kat kampung tu. Tak sempat nak naik. Pasal nak naik tu dia dah buat. Dah ketat. Kakak anak boleh balik lagi. Dia boleh. Pasal dia PKP tu muda lagi apa. Tu Isnin ke Selasa macam tu. Nak balik cuti sekolah nak balik tu. Itu Jumaat tu tu balik. Jumaat, Sabtu, Ahad. Isnin. Lepas tu dia mula PKP lagi apa? Selasa ke Rabu? Selasa kan? Selasa, Rabu, kami tu okey lagi. Hari Jumaat kakak saya naik, okey lagi. Saya nak balik hari Ahad. Tak boleh lah. Jadi terpaksa lah PKP di kampung sampai raya puasa 3 bulan. Saya ingat 25 tahun dah saya duduk Selangor. Ni lah kali pertama saya lama dulu. Biasa boleh lama pun seminggu atau 2 minggu. Paling lama pun 2 minggu lah. Ini sampai 3 bulan. Sampai tak tahu nak buat apa lah. Tapi okey juga ya. Dapat peluang naik terus. Lepas tu tak balik-balik lah. Pergi haji pun tak balik lah. Pergi sini ya. Okey baik. Dan Selangor saya ingat banyak tempat tak mulia kuliah lagi. Selangor banyak tak mulia. Tapi Selangor sebenarnya KL bulan lepas dah mula dah. Saya ada 3-4 surau saya mengajar di Segambur, di Selayang. Bulan lepas dah mula dah. Tapi Selangor banyak mula bulan Ogos kan? Ini pun banyak lagi tak mula ni. Banyak lagi pasal raya haji pun kan? Tapi dah ada dah yang start dah ada. Okey baik. Malam ni insyaAllah ta'ala kita akan masuk ayat khususnya daripada surah Al-Baqarah. Surah yang kedua dalam Quran selepas daripada surah Al-Fatihah. Sebab itu saya telefon Haji tadi tu. Kalau tak ada kuliah saya balik lambat lah. Dah ada kuliah. Saya tu dah telefon takut tak ada. Kalau tak ada kuliah normal lah kan. Kalau ada kuliah anak tak datang pula. Itu anak-anak pasti banyak kali telefon Haji tadi. Saya pun tak awal keluar semayang sah. Tapi anak telefon tadi dah 5 lebih lah tadi. 5 suku 5 bulan Haji dah balik semayang tu ni pun. Saya pun nak sure ada kuliah tak ada kuliah. Pada hari tu dia kata mula Ogos. Ha, ni Ogos lah ni. Tapi duk ingat raya haji pun tak ada orang lagi pun mana tahu kan. Okay baik. Malam ni kita masuk ayat yang khususnya daripada surah ini. Ayat tu kita berhenti pada ayat yang ke-100 dan 101. Di mana saya menguraikan tentang masih dalam sifat-sifat orang Yahudi yang bukan hanya memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, malah malaikat pun dia memusuhi juga. Di mana orang Yahudi amat tidak suka pada Jibril. Malah mereka menjadikan alasan mereka tak nak ikut Nabi Muhammad kerana Nabi Muhammad terima wahyu daripada Jibril. Dia tak suka Jibril dan dia mengaku mereka ni musuh kepada Jibril. Dia tak suka Jibril. Nampak? Dan dalam banyak-banyak malaikat, malaikat Jibril lah yang paling famous sekali. Bukan hanya di sisi Al-Quran Islam kita ni, tapi juga di sisi agama-agama terdahulu.
Sehingga nak diketahui seorang itu Nabi atau tidak, dia didatangi Jibril ataupun tidak. Cuma nama lain lah. Di sisi orang-orang Yahudi, Jibril dipanggil dengan nama Namus. Baik. Malam ni kita masuk ayat yang ke-102. Agak ayat yang agak panjang lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baris. Walaupun surah Al-Baqarah ni terkategori di bawah surah yang disebut sebagai As-Sab'ut Tiwal, 7 surah yang panjang. Di mana dia bukan hanya surah yang panjang, ayat dia pun mostly ataupun majoriti panjang-panjang. Ada yang pendek juga, tapi majoriti ayat dalam surah Al-Baqarah ayatnya pun panjang-panjang. Bukan hanya surah tu panjang, ayat pun panjang juga. Dan ayat yang terpanjang juga ialah surah ayat ini. Itulah ayat yang ke-102. Ayat yang agak panjang. Dan ahli-ahli tafsir bila mentafsirkan ayat ini juga, biasanya tafsir mereka panjang lebar, berbeza dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Kalau kita ambil contoh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dalam tafsirnya Al-Jami' fi ahkam li ahkamil Quran, itu kitab tafsir dia lah yang terkenal dengan nama tafsir Al-Qurtubi. Al-Jami' li ahkamil Quran nama tafsirnya, tapi kita panggil mudah tafsir Qurtubi lah. Sama juga beliau mengambil masa yang panjang untuk menghuraikan surah ini, ayat ini. Di mana yang saya lihat tak kurang daripada 22 muka surah mentafsirkan ayat ini saja. Menjangkau sebelah lain. Kalau sebelah lain nak urai satu ayat, dia panjang lah tu. Dan dia membahaskan tak kurang daripada 24 masalah yang ada dalam ayat berkenaan. Jadi ayat ni antara ayat yang terpanjang, dan huraian dan perbahasannya juga adalah panjang lebar. Melangkau 10 atau 11 muka surah di sisi Al-Imam Al-Qurtubi, merangkumi 24 masalah keseluruhan. Ayatnya berbunyi wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan ayat ini juga sebenarnya banyak digunapakai dalam perubatan-perubatan yang menggunakan ayat Quran lah, yang kita orang panggil perubatan Islam. Saya tak suka panggil perubatan Islam sebenarnya, kan? Sebab perubatan ini dia semua Islam, as long as dia tak langgar syarat. Bukan hanya bila sebut perubatan Islam ni, perubatan guna ayat Quran. Sebenarnya semua perubatan adalah Islam. Islamic cure. Perawatan cara Islam ni, sebenarnya apa-apa rawatan yang tidak melanggar syarak, itu adalah rawatan Islam lah. Tidak hanya tertentu kepada bacaan-bacaan Al-Quran. Malah sebahagian perubatan Islam tu kadang-kadang kita lihat ada sikit sebanyak macam tak berapa guna. Ada juga. Dan saya pun amat maklum lah, pasal saya juga sebenarnya terlibat dengan banyak kursus-kursus perubatan Islam. Kerana tidak berwajah Islami lagi sebenarnya. Ni kita pun keliru ni, Tok Bomo ke pengamal perubatan Islam ni. Kan? Jadi sebab cara dia tu dah macam Bomo lah. Dengan limaunya, dengan benang hitam, benang merahnya, Bomo tu. Tapi nama dia rawatan Islam lah, pasal dia guna ayat Quran. Dia guna ayat Quran, baca surah sekian, baca ayat sekian. Tapi cara dia tu dia macam tu macam lah kan. Sebenarnya tidak perubatan Islam sekadar yang itu. Mana-mana rawatan yang tidak langgar syarak adalah rawatan Islam. Malah tidak ada rawatan Islam, rawatan kafir tak ada. Adanya rawatan yang langgar syarak dengan tak langgar syarak, itu saja. Pasal rawatan-rawatan ni dia hak ehwal keduniaan. Dia tidak melibatkan keimanan, pengibadatan atau seumpamanya. Cuma kalau kita baca Quran, hatta Nabi SAW pun ada satu slot dalam buku-buku syariat, buku hadis ataupun buku-buku fiqh adalah yang kita sebut sebagai aktibun nabawi. Kita panggil perubatan Islam, istilah silam ulama-ulama kita. Tapi dia panggil aktibun nabawi, the prophetic cure, rawatan kenabian. Dia tak panggil rawatan Islam. Sebab itu saya secara peribadi amat tak bersetuju dengan peristilahan rawatan Islam yang digunapakai oleh institusi-institusi rawatan Islam hari ini. Saya tak setuju sangat. Dan saya pergi kursus sebenarnya untuk nak ambil ilmu saja, nak tahu macam mana, setara mana, setara mana sebenarnya. Dan setahu saya
At-Tibbun Nabawi yang dibawa oleh para ulama dalam buku-buku syariah ni sebenarnya tak digunakan pakai sepenuhnya dalam rawatan-rawatan Islam yang kita ada hari ni. Sebab tu saya pun tertanya-tanya juga macam mana dia boleh guna kata rawatan Islam sedangkan At-Tibbun Nabawi, the prophetic cure, tidak digunakan sepenuhnya. Malah dia banyak mempromosi amalan-amalan ataupun kafiat-kafiat yang tidak ada sama sekali dalam sunnah. Hak sedia ada dia tak ajar, tak fokus hak tu, tak ada kan. Doa-doa hak Nabi baca, zikir-zikir hak Nabi baca, japi-japi hak Nabi baca, amalan harian Nabi untuk sihat, tak ada. Tak ada. Kalau ada pun satu dua je. Tu saya heran juga tu. Melainkan kalau kita berkursus, belajar ke semua At-Tibbun Nabawi yang ada, kemudian kita tapaklah dengan sedikit sebanyak perkara-perkara yang tidak menyalahi syariat. That's fine. Tapi sayang sekali At-Tibbun Nabawi tu, the prophetic cure tu, tidak ada. Jadi saya pun pelik lah, Allah Ta'ala alam. Tapi tak apa. Ayat ni banyak diguna pakai. Pasal apa? Mungkin kerana dalam ayat ni dia macam ayat tu memang orang kata macam ni lah, macam ada unsur-unsur mistik ayat ni. Kerana disebut pertama syaitan, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Kan? Di mana rawatan-rawatan Islam ni biasanya dia lebih merujuk kepada rawatan melawan jin ataupun syaitan. Sihir ataupun kena buatan orang ataupun masuk hantu ataupun macam itulah. Kan? Tapi ada juga rawatan, orang kata rawatan Islam tu duk ubah orang sakit darah tinggi macam mana, ada juga. Tapi biasa kalau dia rawat tu dia kait dengan jin jugalah. Member duk sakit kaki lama lah. Kan? Kena gaul kena apa, dia pergi kata jin. Ni jin, dia kata main botol lah, pulang botol. Ataupun ada juga yang kata pergi hospital tak tahu penyakit. Kadang-kadang kita sendiri pun pergi rawatan biasa, dia sebenarnya kena pergi rawatan pakar. Dia akan cari juga, cari juga, cari juga. Dia akan scan atau memang akan dibuat secara terperinci. Kena rawatan pakar. Tapi kalau rawatan pakar pun tak tahu penyakit juga, kan? Allah Ta'ala alam. Mungkin adalah kes-kes umpama itu. Tapi rawatan tu saya kata saya muskil ni rawatan Islam ke bomo ke macam mana, pasal sikit-sikit jun, sikit-sikit jun. Jin je yang dia tahu. Kesian jin. Jin tak buat pun kena juga jin. Kan? Jadi ada unsur mistik lah kita kata, senang cerita. Kerana ada Nabi sebut Sulaiman. Kerana tak dinafikan dalam rawatan-rawatan Islam. Saya panggil rawatan Islam juga pasal yang you all tahu rawatan Islam kan. Dia sebut rawatan Islam ni dia berbeza sikit dengan rawatan konvensional ni lah. Rawatan konvensional ni rawatan moden. Dia sebut rawatan Islam ni rawatan-rawatan haiwan gaib macam ni. Mereka juga amat fanatik dengan Sulaiman. Sehingga ketika merawat pun sentiasa disebut nama Nabi Sulaiman dan seumpama. Dan ayat-ayat yang ada sebut Nabi Sulaiman mereka akan guna pakai, termasuk ayat ini. Jadi tinggal Nabi Muhammad, itu Nabi Sulaiman pula. Jadi kita tertanya juga, kita ni umat Nabi Sulaiman, kau umat Nabi Muhammad. Dan tidak ada kena-mengena sama sekali. Sulaiman telah pun meninggal, syariahnya pun sudah tidak ada lagi. Yang tinggal hanya syariat Nabi Muhammad sebagai kesinambungan daripada syariat Nabi-Nabi terdahulu. Tak perlu sebut Nabi Sulaiman sama sekali bila merawat sesiapa sahaja. Malah bila dia kata ni jin yang ni masalah jin ni apa itu ini, dia kata nak halau jin, dia baca lah zikir-zikir Nabi Sulaiman. Ayat-ayat Quran yang ada sebut Sulaiman. Dan ada juga sebut seru nama Nabi Sulaiman, unashidukum bil ahdi allazi akhadha alaikum Sulaiman wa malaka Sulaiman, macam-macam lah yang dia sebut, yang saya juga apa juga. Pasal geng-geng rawatan Islam dulu kan, termasuk khusus bila kita tengok macam itulah ya. Sebenarnya tidak perlu sama sekali. Nabi Sulaiman tak ada kena-mengena dalam soal ini, dan dia hanya berkuasa pada zamannya, tidak pada zaman kita, termasuk pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Tak ada kena-mengena sama sekali. Tak perlulah Nabi Sulaiman. Kita hanya beriman kepada beliau, tapi tidak menggunakan nama beliau untuk nama halau jin. Pasal apa digunakan Nabi Sulaiman tu? Pasal dia kata Sulaiman ni raja jin. Yes, pada zamannya, tapi tidak pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sama telah kita tidak ada kena-mengena sama sekali. Tak perlu debut nama Sulaiman. Walaupun syaitan dia kenal Sulaiman. Pasal syaitan ni umur dia ribu-ribu tahun.
Syaitan mati ke? Tak tahu syaitan dia mati ke tidak. Tapi kita tahu syaitan ni dia umur panjang. Dia ribu tahun. Boleh jadi syaitan yang ada pada zaman Sulaiman masih ada pada hari ini. Sebab hak ayat warai ni kita hanya terhad kepada nak syarat. Kalau nak syarat tak sebut syaitan ni hidup atau mati, kita tak ada kata hidup atau mati. Hidup-hidup lah tapi mati. Syaitan ni mati umur apa tahu? Nas tak sebut, tak boleh sebut lah. Tak tahu mati ke macam mana, tak tahu. Tapi yang kita tahu dia umur yang panjang, dia boleh melangkau ribuan tahun, itu ada dinyatakan. Tak ada nas yang menunjukkan kepada perkara berkenaan. Kalau tidak ada, tidak ada. Tapi boleh jadi ada, zaman dulu tu ada. Tapi tak bermakna mereka tunduk pada Sulaiman bila kita sebut. Kemudian disebut pula sihir ayat ini. Sebab itu saya kata ada waktu mistik. Sedangkan kalau kita nak ikut Quran daripada Alif Lam Mim sampai habis dia sama saja. Dan bila Allah Ta'ala sebut Al-Quran, dia menyembuhkan. Allah Ta'ala tak merujuk kepada mana-mana surah, bahkan mana-mana ayat. Allah Ta'ala sebut Quran. Wa nunazzi, macam mana ayat Quran tu? Allah Ta'ala kata dia turunkan Quran sebagai syifa'. Syifa'un lima fis sudur. Quran ni syifa. Allah Ta'ala kata Quran syifa. Quran syifa. Ada 6 ayat yang dalam Quran Allah Ta'ala sebut Quran ni syifa. Ataupun perkataan syifa tu Allah Ta'ala sebut, sebagainya dirilikkan dengan Quran. Tapi Allah Ta'ala tak tentukan mana-mana surah, Allah Ta'ala sebut Quran saja. Nampak? Sama juga dengan hadis Nabi SAW. Walaupun ada beberapa surah seperti surah Al-Fatihah, tapi secara amnya Nabi kata Al-Quran syifa. Alaikum bisyifa'ain Al-Quran wal asal. Dalam Sahih Muslim ataupun Bukhari, Nabi kata adalah kamu berubah dengan dua perkara. Pertama Quran, kedua asal. Sebab itu Quran kesemua adalah syifa. Tidak tertentu kepada mana-mana surah ataupun mana-mana ayat. Jadi ayat ini ada sebut sihir. Jadi dia ada unsur mistik lah, kita kata macam tu. Sementara ada disebut pula dua malaikat, Harut, Marut, malaikat yang kontroversi. Pasal yang bawa ilmu sihir kepada manusia dan syaitan, diajar oleh dua malaikat ini yang bernama Harut dan Marut. Allah Ta'ala ajar sihir kepada dua malaikat ini, malaikat buat turun ke bumi. Jadi dua malaikat ini dia agak kontroversi, sehingga tak dapat diketahui secara jelas siapakah Harut dan Marut. Ada sebagian kata dia adalah orang-orang soleh, dia bukan malaikat. Ada sebagian ahli tafsir kata dia malaikat dan macam-macam. Jadi jadi dia digunapakailah dalam perkataan Islam. Memang tidak ada mana-mana dalil yang menunjukkan ayat ini secara khusus digunakan dalam hak ehwal At-Tibbun Nabawi, the prophetic cure. Tidak ada. Adanya doa-doa Nabi, zikir-zikir Nabi, Al-Fatihah, tiga kul itu ada. Tapi ayat ini tidak ada. Allah Ta'ala alam. Daripada mana diketahui ayat ini boleh menyembuhkan penyakit in specific, saya tidak tahu. Boleh jadi adalah sumber-sumber tertentu, mimpi atau seumpamanya. Tapi sumber daripada syarah tidak ada. Ayat ini seumpama ayat-ayat yang lain. Tidak ada kelebihan di antara satu surah dengan satu surah yang lain, daripada satu ayat dengan dan satu ayat yang lain, melainkan dengan dalil syarah. Itu amat jelas sekali. Kita tak boleh kata surah ini lebih berbanding surah yang lain. Kita tak boleh kata ayat ini lebih berbanding ayat lain, melainkan jika ada dalil syarah. Itulah ayat Quran sendiri yang menyatakan ataupun hadis di Nabi SAW, dan of course yang sahih. Nampak? Itu pendapat kita dalam syariah ni. Tapi kalau orang kata ayat ni lebih bermakna ayat yang lain, sehingga dia amalkan Allah Ta'ala, mungkin dia ada sumber yang lain. Tapi sumber yang kita pegang hanya Quran dan hadis Nabi SAW. Baik, ayat ia bunyi macam mana? Oh, panjang mukadimah ayat ni. Saya pun apa ayat ni, Alhamdulillah. Sementara pula tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, ini cerita lama dah ni, saya ingat 10 years ago. Selain daripada ayat ni dipopularkan oleh orang yang buat amalan perubatan Islam ni, kadang-kadang juga ada cerita-cerita menarik yang diceritakan di sebalik ayat ini. Hot latest yang saya tahu 10 tahun lepas, dalam YouTube pun ada. Saya ingat tahun 2010 dulu, last 10 years lama lah. Di mana ada seorang pelajar UIA, dia sakit, dia sakit sampai tahap nazak lah, nak meninggal. Dan dikatakan dia ni kena bom orang lah, dikatakan Allah Ta'ala alam.
Kemudian bila di hujung-hujung sakitnya tu, dia sakit teruk lah, dia nak meninggal dah. Nazak dah duduk baca Yasin apa gitu gini. Tiba-tiba dia bangun, sihat. Cerita tu benar. Ada diceritakan lah, cerita tu ada lah. Ada orang seorang budak yang dia sakit, tiba-tiba dia sihat. Sekonyong-konyong, sihat tu. Cuma hak cerita selepas tu tu Allah Ta'ala alam betul atau tidak. Tapi ada lah YouTube, tuan-tuan boleh check dengan. Tuan-tuan boleh tanya lah budak UIA sakit. Ataupun tuan-tuan boleh tanya ayat ni Siki ke mana tulis pelajar UIA. Sebab ada ustaz-ustaz tu share juga. Saya dulu ada, bila ada seorang ustaz tu share, saya pun buka YouTube. Tapi dah lama saya tak buka. Memang ada cerita tu dinyatakan. Dia sakit tuan-tuan, dia bangun tu. Terkejut lah orang. Lepas tu dia cerita, dia kata masa dia tidur tadi, dia jumpa Nabi SAW. Dia jumpa Nabi lah. Dan juga 4 orang sahabatnya. Dikatakan Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali. Apa Nabi buat? Nabi baca ayat ini kepada dia. Jadi lebih mengukuhkan lagi lah pegangan orang-orang rawatan Islam berkenaan dengan ayat ini. Nampak? Dia kata Nabi bagi ayat ni ke dia. Nabi suruh baca, sihat insyaAllah. Nampak? Agak air. Dan saya sendiri pun secara peribadi pun pernah bermimpi juga tuan-tuan. Bila saya dengar ceramah seorang ustaz tu, saya pun selidik kan, duk fikir. Jadi saya duk fikir ayat ni saja. Satu hari tu duk fikir ayat ni. Tiba-tiba malam tu saya tidur, saya pun bermimpi juga. Ada seorang datang bagi ayat ni. Mau ambil ayat ni, mau marah buat ubat. Pasal duk fikir sangat kan. Itu dia bagi mimpi ya. Nampak. Baik, ayat ni berbunyi wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikut, siapa mereka? Itulah orang-orang Yahudi mengikut majoriti ahli tafsir. Kerana ayat ni masih membicarakan tentang sifat-sifat orang Yahudi terhadap Nabi yang, mereka ikut wattaba'u, mereka ikut ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Apa-apa yang dibaca oleh syaitan ketika kerajaan Sulaiman. Wattaba'u, mereka ikut. Siapa ikut? Yahudi. Dia ikut apa-apa yang dibaca oleh syaitan dalam kerajaan Nabi Sulaiman. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, orang-orang Yahudi sebenarnya dia tak ikut Taurat, tapi dia ikut syaitan. Pasal apa tak ikut Taurat? Kerana kalaulah mereka benar-benar mengikuti Taurat, nescaya mereka akan ikut Nabi Muhammad SAW. Dia pun tak ikut Taurat. Pasal apa? Pasal dalam Taurat ada banyak ayat yang menyebut tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mereka ikut Taurat, nescaya mereka akan percaya pada Nabi. Tapi mereka tak percaya pada Nabi. That means mereka tak ikut Taurat. Walaupun mereka kata mereka ikut Taurat, mereka tidak ikut. Habis tu mereka ikut siapa? Mereka ikut syaitan. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka ikut syaitan. Yang mana syaitan ni pada zaman Nabi Sulaiman telah pun sedia ada. Dan dia telah melakukan onak pada zaman beliau. Syaitan ni tuan-tuan, pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, Nabi Sulaiman ni dia boleh menguasai jin dan syaitan. Tapi sebahagian syaitan dia tidak ikut Nabi Sulaiman. Syaitan-syaitan inilah yang diikuti oleh orang-orang Yahudi sebenarnya. Kata Allah. Nampak? Hatta Yahudi yang ada pada zaman Nabi Muhammad sendiri pun dia ikut syaitan. Dia tidak ikut Taurat. Dia ikut syaitan. Wa ma kafara Sulaiman. Dan Allah Ta'ala kata tidaklah Sulaiman itu kufur. Jadi mereka ikut syaitan, perkataan ittiba. Yang menariknya ialah dalam Quran Allah Ta'ala sebut perkataan ittiba ni dia banyak kali tuan-tuan. Ada kala Allah Ta'ala kata ikut Quran, ada banyak ayat. Sehingga dalam mu'jam perkataan ittiba ni, ittiba ni makna follow lah. Dia ada signifikan yang amat baik sekali. Sehingga dalam Quran Allah Ta'ala sebut perkataan ittiba ni tak kurang daripada 25 ayat. Mana satu benda yang penting. Ada kalanya Allah Ta'ala sebut ittiba' Quran.
Ya ayyuhallazina amanu ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ada surah Al-A'raf ayat 3 kata Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutlah apa-apa yang diturunkan daripada Tuhanmu kepada kamu. Ittiba. Ittiba ni berdosa. Kan? Jadi Allah Taala ada kalanya suruh ittiba Quran. Di mana kita wajib ittiba Quran, wajib ikut Quran. Ikut-ikut ni satu benda yang besar sebenarnya. Bukan hanya secara kita beragama, tapi dalam hakewa kehidupan dunia juga ikut ni satu benda yang besar. Sebab tu dalam Quran perkataan ikut ni dia banyak. Kan? Dalam hakewa kita beragama, of course lah kita ikut Quran. Dan Allah Taala suruh banyak kali kita ikut Quran. Ittiba Quran ni banyak. Ada kalanya Allah Taala kata ittiba wahyu. Tabi' ma uhiya ilayka min rabbika, antara yang surah Ali Imran, surah Al-An'am ayat 106 tu Allah Taala kata ikutlah apa yang diwahyukan kepadamu. Sikit-sikit ikut, sikit-sikit ikut, pasal ikut ni benda besar. Ada kalanya Allah Taala suruh ikut nabi, ada juga. Allah Taala kata qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Orang Yahudi dia kata kami sayang pada Allah. Jadi Allah Ta'ala suruh, Nabi kata pada orang Yahudi, kalau kamu sayang pada Allah, kamu ikutlah aku. Tapi dia tak ikut. Jadi ada ayat Allah Ta'ala suruh ikut Nabi. Ada ayat Allah Ta'ala sebut ikut juga, ada ikut syaitan. Dulu kita belajar ada surah Al-Baqarah peringkat awal, antaranya ayat 36 tu Allah Ta'ala sebut Nabi Adam AS dan isterinya Hawa ikut Iblis, ikut syaitan, ikut juga. Jadi ikut ni boleh jadi sebab yang bagus. Bila kita ikut Quran dan juga ikut Nabi SAW, dia boleh juga jadi sebab kita akan jadi orang yang sengsara. Bila kita ikut yang lain, ikut syaitan apa-apa. Dan hawa dunia pun ikutan satu benda yang besar sebenarnya. Ikut benda yang besar kan. Siapa yang kita ikut sebenarnya, dia akan memberi nanti energi tertentu lah dalam kehidupan kita. Sebab itu ikutan kita ni mesti betul. Dalam segala hal, bukan hawa agama sajalah, hawa dunia pun ikutan kita tu mesti pastikan ikutan yang betul, ikutan yang jelas ada sumpah. Nampak? Jadi kata Allah, wama kafara Sulaiman. Ada dalam Quran Allah Taala suruh ikut Nabi Ibrahim. Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kata Allah, ikutlah agama Nabi Ibrahim. Sebab itu sebahagian agama kita daripada agama Nabi Ibrahim. Kita ni campur-campur Nabi sebenarnya. Syariat Nabi-Nabi terdahulu pekis datang pada kita. Sebab itu Islam kita ni adalah kesempurnaan kepada syariat-syariat yang terdahulu. Betul? Antara yang paling banyak juga kita ikut ialah Nabi Ibrahim lah. Kan? Kita haji umpamanya syariat Nabi Ibrahim AS, termasuklah kita berkorban. Korban-korban sembelih ni syariat Nabi Ibrahim lah. Disempurnakan oleh Islam kita ni. Berkhitan umpamanya sunat-sunat itu daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kerana disebut dengan jelas, Nabi kata Nabi Ibrahim dia berkhitan tapi masa dia umur 80 tahun. Ikhtatana Ibrahim bil qadum wa huwa samanuna sana. Dalam surah Muslim daripada Abi Hurairah, Nabi kata Nabi Ibrahim dia berkhitan masa dia umur 80 tahun di satu tempat yang bernama Al-Qadum. Sebab itu di sisi sebagai ulama termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i, berkhitan itu wajib. Pasal apa berkhitan itu wajib? Pasal Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah An-Nahl 123, ikutlah agama Nabi Ibrahim. Antara agama Nabi Ibrahim ialah berkhitan walaupun dia telah mencecah usia 70 atau 80 tahun. Sebab itu wajib khitan, dia kata. Kalau tua macam mana pun masuk Islam, umur 90 baru masuk Islam. Wajib tak sunat? Kalau ikut standard mazhab Syafi'i wajib lah. Kalau tak sunat berdosa. Tapi semayah sah juga, bukan tak sah, tapi berdosa. Walaupun sebagai ulama yang lain dia kata tak wajib. Dia kata sunat sahaja. Kalau masa Hambali wajib bagi lelaki, tak wajib bagi wanita. Kalau Hanafi sunat kedua-duanya. Laki baik, perempuan baik. Pasal dia kata tidak ada nas yang jelas hak suruh khitan ni tidak ada.
Khitan tu bagus lah, tapi nak kata wajib, dia kata tak sampai, tak boleh kata wajib. Awak kalau Maliki dia lain pula kan, dia kata kalau orang baru masuk Islam tak wajib. Jadi ada beberapa pendapat. Tapi nak cerita yang kita standard mazhab Syafi'i ni, dia kata wajib pasal Allah Ta'ala sebut dalam Quran suruh ikut agama Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim dia berkhitan, ikut juga. Jadi banyak ikutan-ikutan ni disebut dalam Quran. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Kata Allah, mereka orang Yahudi dia ikut syaitan pada zaman Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman itu tidak kufur. Mana ada Nabi yang kufur? Bila sebut Nabi, mestilah dia benar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takkan kufur sama sekali. Walaupun kadang-kadang pada zahirnya ada juga mereka melakukan kesilapan. Walaupun kita wajib beriman, Nabi-Nabi dan Rasul dia maksum. Tahu maksum kan? Tuan-tuan belajar akidah, ada satu bab Usmatul Anbiya, kemaksuman para Nabi. Adalah bila kita belajar rukun Islam yang 6 tu, salah satunya beriman kepada Nabi dan Rasul. Ada satu bab yang kecil, kemaksuman para Nabi. Mana Nabi kita wajib beriman, dia maksum. Atau ada salah tu, dalam Quran ada disebut juga kesalahan Nabi Adam AS. Allah Ta'ala tak bagi makan buah tu, dia bagi makan. Allah Ta'ala juga sebut dalam Quran Nabi Musa AS tanpa awak mati. Betul? Jadi ada kesilapan-kesilapan tertentu lah. Tak kisahlah kan, adalah silap pasal dia manusia, tapi kita masih wajib beriman. Dia dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipelihara tu maksudnya dipelihara nombor satu daripada kekufuran, dia takkan kufur sama sekali. Yang kedua, dipelihara daripada melakukan dosa kecil dan dosa besar. Kalau zahirnya macam berdosa sekalipun, dia telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia melakukan kesalahan lagi. Cuma kesalahan yang dilakukan tak ada signifikan-signifikan tertentu. Macam Nabi kita Muhammad SAW juga lah, ada sengah-sengah okay, walaupun dia tidaklah melakukan dosa, tapi adalah kesilapan-kesilapan kecil yang kadang berlaku tu untuk kemaslahatan syariat kita. Kan? Kenapa? Kadang-kadang tak dinafikan atas prinsip kemanusiaan lah, pasal dia manusia. Nabi lupa, Nabi terlajuk. Nabi pun pernah tuan-tuan, 3 atau 4 kes miss main subuh kerana bangun lewat, bangun-bangun matahari dah naik. Tapi semua itu berlaku ketika Nabi bermusafir. Dan ini ada dalam nas dan hadis-hadis yang sahih. Nasai Bukhari, Nasai Muslim. Hatta kata Imam Ibn Arabi, 3 atau 4 kali Nabi miss main subuh kerana bangun lewat. Tapi semua ketika baginda bermusafir. Betul tak? Kalau ikut, kalau maksum ni tak patutlah berlaku tu pasal dia Nabi. Tapi pasal ada juga ke maslahatan. Nampak? Untuk kita, di mana bila kita bangun lewat, tidak ada masalah untuk kita semayang. Tapi jangan hari lewat pula. Sekali-sekala no problem. Pasal manusia lah. Allah Ta'ala tak lihat benda yang kita tersalah. Yang Allah Ta'ala lihat kalau kita buat-buat salah. Isyak 8.41 lah. Jam tu betul dah kan? Boleh. Jam tu cepat lah. Jam saya baru 8.38. Betul? Cepat kan? Wama walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Yang kufur ni ialah syaitan, dan mereka lah yang mengajar sihir kepada manusia. Sihir kepada manusia. Sihir ini adalah ilmu syaitan yang bertujuannya adalah bukan hanya untuk nak menyakiti manusia, terutama orang yang beriman, tapi juga untuk nak menyesatkan manusia. Kerana once seseorang itu melakukan sihir, dia telah syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Confirm. Sebab itu kalau tuan-tuan belajar akidah, ada satu bab, itulah asyirku billah, syirik pada Allah. Ada 9 dasar syirik, salah satunya ialah sihir. Confirm bila dia sihir, dia tersyirikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kalau dia kata dia sihir menggunakan ayat Quran, kadang-kadang tuk bomo duk sihir orang pakai ayat Quran juga. Dia kan dia baca ayat Quran. Dia kata ambil surah Yasin, letak gambar kawan tu, ikat sekali, gali tanah di laluan orang yang pijak-pijak, member pun jadi sakit. Bukan ayat Quran tu, tapi amalan dia tu kan. Ataupun nak bagi kawan tu sakit, baca Yasin sambil bakar batu niat kat kawan tu. Itu cara sihir macam-macam. Dia guna ayat Quran juga. As long as dia sihir, tak kisahlah kau guna apa pun. Maka dia juga sebenarnya
Bila menyakiti sahaja, itu sebab itu petak repasih secara istilahnya bila kita lihat, sihir-sihir ini ialah menyakiti seseorang dengan cara gaib. Itulah sihir. Nampak? Tak kira lah kau guna apa sekalipun dia sihir. Sebab itu saya amat tidak bersetuju dengan segelintir yang kata rawatan Islam tadi lah, bila dia kata awak ni kena sihir ni. Jadi kita kena balikkan kepada yang buat ni. Awak balik, awak baca Yasin, awak bakar batu, sambil-sambil baca Yasin, sambil-sambil bakar batu. Benar dengar? Tuan-tuan pergi kat Kuang, kat mana yang buat rawatan Islam, kat mana-mana lah. Ini antara yang masyhur lah bila kita nak sakitkan orang yang menyihirkan kita. Soalnya betul ke dia tu yang sihir kita? Ataupun jadi macam-macam masalah. Boleh ke? Orang tu kena sihir. Jadi kita nak pulangkan sihir pada dia balik. Kita buat amalan macam tu. Boleh? Agak-agak. Setahu saya Islam tak pernah hajar macam tu. Kalau kita buat macam tu balik, kita sudah menyihirkan dia juga. Pasal kita menyakiti dia dengan cara gaib. Walaupun ayat Quran, kita balas balik. Allah Taala kata, "Faman ittada alaikum fahtadu alaihi bimisli ma ittada alaikum." Ni yang saya dapat masa kursus dululah. Dia kata kalau orang sihir kita, kita boleh sihir dia balik. Ya, bukan sihir dia balik, kita boleh pulangkan sihir itu balik kepada dia. Pasal Allah Taala sebut dalam Quran, bila orang menyakiti, bila seseorang itu melampaui batas, melampau balik ke atas dia. Sekadar yang dia melampau ke atas kita. Jadi dia kata kalau dia sihir kita, kita pulangkanlah balik sihir itu kepada dia. Soalan saya tidak tahulah, tapi kita kata masalahnya kita buat cara macam tu, baca Quran lepas tu nak menyakiti orang yang kenakan kita ke macam mana, jadi macam tak elok. Sedangkan bila kita belajar dalam bab sihir ni, kita disuruh berubah daripada sihir dengan ayat-ayat Quran dan juga doa-doa Nabi SAW. Kemudian kita tidaklah disuruh supaya buat hal-hal yang seumpama itu. Mana tidak kena sama sekali. Kalau dia sihir kita sekalipun, kita tidak boleh menyakiti orang menyihirkan kita. Kan? Kalau orang pukul kita, boom pukul kita. Tuan-tuan ingat tuan-tuan boleh pukul dia boleh? Ini bukan yang gaib ni, yang zahir. Kita berjalan-jalan, dia jalan-jalan dengan kita ke apa, dia lempang kita, boom. Tuan-tuan ingat kita boleh lempang dia boleh? Boleh, tapi perlu melalui proses qada. Tuan-tuan pengen report kat qadi, mahkamah, buat report, dia akan siasat, buat penghakiman. Kalau betul dia pukul kita, baru kita boleh pukul dia balik. Yang disebut sebagai kisos. Kisos lah, dia pukul kita, kita pukul dia balas balik, dia punya balas balik kan. Kalau kita bunuh dia, dia boleh bunuh kita balik. Keluarga dia lah bunuh kita, ataupun wakil dilantik oleh penguasa. Kalau dia tampar kita, kita boleh tampar dia balik, tapi mesti melalui proses kehakiman. Tak boleh mana dia pukul kita, kita nak pukul dia balik at the same time, tak boleh. Dia akan membawa kepada nantijah yang lebih buruk. Boleh balas balik orang yang buat kita, tapi perlu melalui proses penghakiman. Tidak semudah itu. Jadi bukan-bukan semudah ini kita tahu. Jadi kalau orang tu betul-betul kena sihir, bubat. Dan tak perlu kita kata buat amalan-amalan sekian, pulangkan balik sihir kepada orang yang melakukannya. Takut kita pula berdosa-dosa, takut kita pula terlibat dengan syirik pula. Pasal kalau kita boleh buat dia sakit secara gaib, takut termasuk dalam konteks sihir juga. Tak pasal-pasal. Sudah. Jadi perlu ingatlah, dengan rawatan-rawatan yang dikatakan Islam ni pun, saya impersonal saya cakap kepada tuan-tuan selaku orang yang belajar syariah dan juga melalui proses kursus rawatan-rawatan seumpama ini, kena berhati-hati juga. Dah isyak tu. Kemudian Allah Taala kata, "Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut." Dan apa-apa diturunkan ke atas dua malaikat di Babil, di Babylon sana. Satu sebuah ibu kota, Harut wa Marut. Dua orang malaikat yang bernama Harut dan Marut. Jadi Harut dan Marut inilah yang membawa ajaran sihir kepada syaitan dan seterusnya diajar kepada manusia, ya. Nampak. Dan sihir ni sebenarnya dia sentiasa ada sampai hari kiamat. Wallahu ta'ala alam lah sampai hari kiamat atau tidak, tapi nak cerita dia ada sampai hari ni. Sejak daripada zaman Nabi terdahulu sampailah ke hari ni. Dan dia ada dua jenis lah. Satu sihir ni yang menjadikan kita nampak benda yang tidak benar. Seumpama ahli-ahli sihir, bila dia nak melawan Nabi Musa, dia jadikan tali tu ular. Sebenarnya bukan tali tu jadi ular, dia hanya nampak macam ular.
Itu dia panggil sihir khayal. Dia sihir mata kita, jadi nampak macam ulat. Satu lagi dia panggil sihir hakiki, sihir yang belum nak berlaku. Kebiasaannya ia merujuk kepada sihir-sihir di mana seseorang menyakiti seseorang yang lain dengan cara yang baik. Tak kisahlah wala macam mana dia lakukan. SLS, bila kita menyakiti seseorang secara baik, maka dia dianggap sebagai sihir. Kadang-kadang dia buat kat sesuatu, dia taruh dalam makanan. Tak kisahlah SLS, dia melibatkan amalan-amalan tertentu. Gaib dia tu, maka dia dianggap sebagai sihir. Sementara kalau nak menyakiti seseorang, pergi jumpa bomo atau seumpama. Dan saya tak nafi, dunia Nusantara kita ni memang banyak terlibat dengan sihir. Tapi kadang-kadang belum tentu sihir pun kita kata sihir. Itu yang jadi masalah. Kan? Itu yang jadi masalah sekali. Dah hari ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi jumpa Tok Bomo, mesti dia kata sihir. Sikit-sikit sihir. Sikit-sikit kena buat orang. Sikit-sikit jiran buat. Itulah. Kadang-kadang belum tentu lagi. Ya tak? Kita pula mudah percaya pula. Jadi masalah. Kan? Sedangkan dia semua kategori sihir yang perlu kita jauhilah sebenarnya. InsyaAllah. Meniaga tak laku, kata orang sihir juga. Kan? Ustaz perasan tak kedai saya ni tak ada orang? Saya dah pergi dah ustaz. Kedai saya ni ada orang tabur pasir kat depan tu, sihir tak pergi orang nampak. Kan? Ada, azan dah. Nampak? Jadi kadang-kadang dia panggil kita ni mudah percayalah benda-benda sumpam itu. Jadi kita nak kena ingat ya. Jangan kita sihirkan orang yang kita terlibat dengan sihir, malah kita jangan mudah percaya kepada dakwaan-dakwaan yang melibatkan sihir. Kadang-kadang sihir ni pun dia nak bagi laku pun ada juga kan. Pergi ambil tangkal azimat. Nak bagi laku. Pelari-pelari pun sebenarnya termasuk dalam kategori sihir juga. Dia buat uncak, dia kata letak bawah meja atau seumpamanya, itu juga terlibat nasib. Jadi kita kena menjauhinya. Jadi saya rasa mungkin setakat dulu. Kulikali azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis atas di kafarah dan surah Al-Aqsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.